Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanam biji durian. Ini ya, ini biji durian yang seperti ini akan lebih cepat tumbuh daripada yang perbandingannya yang tidak keluar ujung akarnya, lebih cepat yang sudah kelihatan akarnya seperti ini ya. Kita cari biji yang sehat dan besar-besar agar pertumbuhannya cepat juga seperti ini. Ini akan cepat tumbuh. Kalau bisa kita cuci dulu biar bersih, karena ini ngambilnya dari bawah pohon durian. Yang kita butuhkan yaitu pasti ukuran 20-20. Oke, kita langsung tanamkan. Ini yang sudah saya isi dengan tanah. Kita bisa praktekkan ya. Ini untuk calon akar, ini menghadap ke bawah ya, sini, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti jadi tidak tumbuh-tumbuh ya, akarnya nanti mengelengkung lagi ke bawah. Jika kita tanamkan seperti ini, nah seperti ini ya. Nanti akan tumbuh di tengah-tengah seperti ini. Semuanya akan kita tanam. Yang buat sampel cuma 10 saja. Nah, kita hadapkan agak condong ke atas untuk bijinya. Ini nanti sampai 1 bulan ini sudah tumbuh besar dan mungkin juga sudah bisa disambung kalau pada sambung pucuk usia dini ya. Cara ini akan lebih cepat tumbuh karena sudah ada model akar yang lain dengan yang belum tumbuh. Kalau macam seperti ini ya, nanti apakah tumbuh atau tidak ini belum tahu juga. Kalau seperti ini sudah kemungkinan besar akan tumbuh. Bisa kita lihat ya, kita tanam tidak usah terlalu banyak, sedikit-sedikit saja. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat bagi para pemirsa semuanya dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.